besar ini kita bakar sebagai wujud representasi dari kekecewaan, dari rasa yang jauh dari hati yang mendalam. Tidak ada keadilan, tidak ada keberpihakan, tidak ada kesejahteraan yang ada yang diberikan kepada buruh pekerja di Indonesia. Masih tetap setia setiap saat di garis perjuangan. Sebelumnya hidup petani, hidup nelayan, dan hidup perempuan yang melawan, dan hidup laki-laki yang mendukung pemberontakan kaum perempuan. Sebelumnya berawal dari satu kalimat yang sakit, segala yang terjadi di bawah langit ialah urusan dan tanggung jawab para orang yang berpikir. Hari ini ya, masing-masing dibakarin aja, dibakar. Terakumulasi dalam gerakan buruh bersama rakyat. Seluruhnya tidak mendekat ke pusat api. Biarkan teman-teman petugas yang melakukan pembakaran terhadap dua obor besar ini. Silakan dari Ojo. Bagi kaum buruh sedunia. Sambil proses pembakaran dari Ojo, silakan untuk mencapai deklarasi naik pangkat. Adalah bagian dari suatu semangat yang... Ya kawan-kawan, sambil nunggu simbol pemerintahan yang busuk ini dibakar, izinkan kami mewakili Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia atau Seprita Indonesia menyampaikan. Kami adalah organisasi ojek online hari ini pula, dan kurir yang ada di Tangerang, Serang. Presiden datang di sini untuk menyampaikan sikap bahwa kami adalah pekerja, bukan mitra kawan-kawan. Dan jelas bahwasanya tuntutan kami kepada Presiden, kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan atau aturan yang melindungi hak-hak ojol kawan-kawan sekalian. Yang juga kemudian digambarkan karena hari ini aplikasi perkembangan ojol yang jumlahnya jutaan juga korban PHK dari omnibus law yang semuanya melintas berubah menjadi tukang ojek. Betul? Oleh sebab itu pola-pola perlawanan dan organisasi ojol atau driver online harus segera dibangun untuk melakukan perlawanan yang lebih hebat, kawan-kawan sekalian. Tuntutan kita jelas bahwa akui pekerja ojek online ini sebagai pekerja. Berikanlah kami ojek online untuk mendapatkan THR atau tunjangan hari raya, kawan-kawan. Ketiga, mendapatkan jaminan pendapatan karena kita 10 sampai 16 jam bekerja tidak mempunyai ketentuan untuk mendapatkan upah, kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kami dari Sepeta akan terus berkembang, akan terus meluas untuk melakukan pelayanan dengan kawan-kawan Serikat Buruh, Serikat Tani, dan Gerakan Pemuda di perkotaan, kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebelum kami tutup dengan acara pembakaran, saya berikan waktu 2 menit untuk teman-teman dari Solidaritas untuk Papua naik ke atas, dan setelah itu terakhir dari teman-teman Papua menyampaikan orasi, saya akan menutup secara resmi kegiatan May Day Revolution hari ini, karena saya paham kawan-kawan jauh-jauh dari daerah datang ke Jakarta tentunya memakan biaya cukup besar, tanggung jawab, dan segala macam yang sudah kawan-kawan korbankan hari ini. Hari esok masih ada, hari-hari kita untuk berjuang demi kesejahteraan buruh Indonesia. Agar pemerintah kita lagi berpihak kepada buruh dan rakyat Indonesia. Bakar, bakar, bakar Jokowi.
60 tahun yang lalu di bawah konspirasi ekonomi politik Soekarno, bangsa saya, tanah saya dikapitalisasi oleh imperialis, dan hari ini masih menuntut kedaulatan atau kedaulatan ekonomi politik di atas tanah airnya. Hari ini kami rakyat Papua katakan, kami rakyat Papua ingin berbangga hidup bersama-sama dengan Anda rakyat Indonesia. Tapi hari ini kami menyatakan kepada kami lebih memilih keluar merdeka sebagai sebuah bangsa karena kepemimpinan Anda, karena presiden Anda adalah presiden yang anti demokratik, karena negara Anda, presiden Anda adalah presiden adalah yang telah merusak bagi ratus 90 hutan di Papua, telah merusak 8.300 buruh yang hari ini telah di PHK di tempat kekaran. Masuk kepada barisan mujahid-mujahid untuk presiden Anda demi Joko Widodo yang satu bulan yang lalu kita kerja, telah menaikkan divestasi Freeport 61% di Papua. Tetapi apa yang terjadi di Papua? 8.300 buruh Papua hari ini masih terbengkalai. 200 lebih korban nyawa dari 8.300 buruh di Papua telah meninggal dunia. Dampak kita kerja, dampak dari omnibus law yang di Papua, Papua dikapri menjadi pemerintah ladang eksploitasi besar-besaran. Kami katakan kepada solidaritas Indonesia, kami ingin bersama-sama dengan Anda selama militerisme di Papua ditarik dari Papua. Katakan kepada Jokowi, tarik militer dari Papua, karena Jokowi menutup ruang demokrasi di Papua dan memancing kekerasan di Papua. Korban di Papua terus meningkat, militerisme terus meningkat di Papua, korban rakyat sipil terus meningkat di Papua. Ulah Jokowi yang menutup ruang demokrasi damai di Papua Barat. Karena itu, kami hari ini menyatakan kepada Anda semua, solidkan barisan selama buruh dan rakyat Indonesia tidak membangun politiknya sendiri. Kami menyatakan kepada Anda semua bahwa rakyat Papua siap bersama-sama Anda membangun kekuatan politik bersama-sama, menggulingkan kekuasaan oligarki, membangun politik rakyatnya sendiri, berdaulat di atas tanah ini sendiri. Karena itu, kami meminta kepada Anda semua bahwa perjuangan pembebasan, perjuangan demokrasi penuh juga adalah perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib politiknya. Keluar dari pembudakan, keluar dari penindasan, keluar dari penghisapan, keluar dari militarisme, keluar dari deforestasi yang 760 ribu hektar di Papua hutan habis, tanah-tanah adat kami di atas habis hanya karena kerasukan kekuasaan Jokowi ada di Papua Barat. Oleh karena itu, kami meminta solidaritas kekuatan rakyat sipil di Indonesia. Kita bersatu menggulingkan resep yang hancur, terus membangun kekuatan politik, membangun solidaritas persatuan di lingkaran politik, di lingkaran buruh, lingkaran semua lapisan keras yang ada di Indonesia. Solidaritas untuk Palestina, solidaritas untuk rakyat buruh di Indonesia, solidaritas untuk rakyat miskin di Indonesia. Rakyat Papua akan hidup bersama-sama dengan Anda untuk menggulingkan kekuasaan yang menindas di Papua Barat. Terima kasih Abang. Semoga perjuangan yang kawan-kawan cita-citakan bisa terwujud. Atas nama pimpinan Aliansi Aksi Serta Baru, saya diinstruksikan untuk menyudahi dan menyelesaikan kegiatan aksi May Day Revolution tahun 2024. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Silakan kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Jangan lupa teman-teman yang tadi berangkat dari daerah untuk dikumpulkan ke tempat dulu, diperiksa, jangan sampai ketinggalan. Atas nama pimpinan dan koordinator aksi Aliansi Aksi Soburu, kami nyatakan selesai dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sejarah ini
Jokowi. Bahwasanya perjuangan belum selesai. Jadi insyaallah bulan-bulan besok akhir-akhir ini kita tidak terjadi dari sampai maka kita akan aksi kembali. Semoga akan benar. Untuk diri-diri kemarin.